Halo pemirsa, kembali lagi dengan channel Tukang Servis Biasa. Saat ini memperbaiki kompor merek Blue Gas Corina Centro Glacio Timer. Tungku kompor sebelah kanan atau tungku besar api tidak mau menyala dikarenakan elektroda atau busi pemantiknya pecah dan harus ganti elektroda. Untuk mengganti elektroda harus melepaskan dulu tungku. Kemudian melepaskan klem elektroda dan sensor api. Setelah terlepas, tarik busi pemantik keramik yang menempel pada kabel ignition atau pemantik, ganti dengan elektroda baru. Dan elektrodanya ternyata patah, pecah. Sebelumnya masukkan dulu untuk solasi bakar. Setelah solasi bakar dimasukkan, kita pasang untuk elektroda atau busi pemantik dengan cara diputar-putar ke kabel pemantik. Geser solasi bakar sampai ke bagian bawah keramik elektroda, dan selanjutnya kita bakar untuk solasinya. Kita pasang untuk klem elektroda atau busi pemantik ini ke bagian bawah atau tempatnya, kita tekan. Sebelum kita kencangin dengan skrup, kita coba apakah mengeluarkan percikan api. Cara ditempel dengan obeng atau jenis besi. Kelihatan percikan apinya. Kita skrup supaya kencang dan tidak lepas ke plat penyangga tungku. Kita pasangkan untuk zinc plating atau tungku besar ini. Masukkan lubang ke spuyer. Sebelum kita skrup bawahnya, kita coba dulu menggunakan gas, kita pasang burnernya. Apakah bisa normal? Dan ternyata bisa, pemirsa. Selanjutnya, pemirsa, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Kompor Blue Gas Centro Glacio timer off mati. Ini sebuah